Inilah pasangan terkuat menurut 3 lembaga survei Capres 2024 terbaru, elektabilitas jelang debat keempat jelang Pilpres 2024. Ulasan soal hasil survei Pilpres 2024 hingga sekarang masih ramai dicari. Simak elektabilitas masing-masing paslon. Berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas 3 capres-cawapres yang bertarung. Ada lembaga survei yang memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran, sementara banyak juga yang menilai Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. Opsi itu mengacu pada publikasi hasil sejumlah lembaga survei mengenai elektabilitas pasangan capres-cawapres yang belum menyentuh angka 50% plus 1, di atas 50%. Jika merunut dari hasil survei itu elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Prabowo Gibran, rata-rata di atas angka 40%, sementara dua paslon lainnya, Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud kejar-kejaran untuk bisa lolos ke putaran 2 Pilpres. Pemenang pertama dan kedua nantinya akan maju di putaran 2. Sedangkan pasangan yang mendapat suara paling sedikit akan tersingkir di Pilpres dan tidak bisa ikut pada putaran 2, berikut 3 lembaga survei prediksi Pilpres 2024 2 putaran, 1. Poltreking Indonesia, lembaga survei Poltreking Indonesia memperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran jika dilihat dari elektabilitas terkini para pasangan kandidat belum ada yang mencapai di atas 50% plus 1. Hasil survei Poltreking pada periode 29 November sampai 5 Desember 2023 memperlihatkan Prabowo Gibran 45,2%, Anies Muhaimin 23,1%, Ganjar Mahfud adalah 27,3%, tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 4,4%. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden dan dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Dia mengatakan, margin of error dari survei itu yakni sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Lalu lembaga kedua. Survei Puspol Indonesia, Lembaga Pusat Polling, Puspol, Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru elektabilitas Capres-Cawapres, Selasa, 2 Januari 2024. Lalu, hasilnya belum ada pasangan kandidat capres-cawapres yang memiliki elektabilitas di atas 50%. Survei ini dilakukan pada 11 hingga 18 Desember 2023. Prabowo Gibran, 41%, Ganjar Mahfud, 27,6%, Anies Muhaimin, 26,1%, dan di lembaga ketiga. Survei Indikator, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas 3 pasangan capres-cawapres pada Selasa, 26 Desember 2023, Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Mahfud 24,5%, Anies Muhaimin 21%. Ada 7,8% pemilih yang belum menentukan jawaban atau swing voters. Survei diketahui digelar pada 23 hingga 24 Desember 2023 terhadap 1.217 responden. Survei digelar dengan metode random digit dialing atau RDD, 265 responden, dan double sampling atau DS, 952 responden. Dengan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel, margin of error lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.